Ini putusannya dan bacakan satu-satu untuk terdakwa Elf Rizal. Elf Rizal mana? Nama ada. Elf Rizal. Saya ya. Oke. Okay. Ya, Elf Rizal dulu ya. Yang dua ke samping dulu. Elf Rizal dulu situ. Yang dua ke samping. Ya, kita mulai. Ya, sidang perkara nomor 742 khusus 2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama terdakwa Elf Rizal dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Oke, Elf Rizal, sehat ya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya, ya. Ini hari putusan ya, akan kami bacakan ya. Jadi dakwaan, tuntutan kami akan dibacakan sudah lengkap sini semua. Nanti kami langsung masuk ke pertimbangan hukum ya, penuntut umum itu juga penasihat hukum ya. Oke, Elf Rizal didengarkan ya. Baik, kamu ya. Oke, putusan nomor 742 Pitsus 2021 PNPBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang esa, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Elf Rizal, tempat lahir Bengkalis, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kelapa Sawit dan Tanjung nomor 37 RT 003 RW 002 Kelurahan Tangkerang Melabuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, agama Islam, kerja karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri BUMD. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan saat ini. Terdakwa dalam perkara ini didampingi tim penasihat hukum Topan Meza Ramadan Sarjana Hukum dan kawan-kawan para advokat berkedudukan di Pekanbaru sebagaimana surat kuasa tanggal 16 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca seluruh berkas perkara, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu dan telah termuat lengkap dalam putusan ini, kami anggap dibacakan. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, yang pada pokoknya satu, memohon agar supaya majelis hakim membebaskan terdakwa Elf Rizal dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dua, memulihkan terdakwa Elf Rizal dalam kemampuan kedudukan agar serta martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan selanjutnya penasihat hukum terdakwa atas replik penuntut umum tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.
Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum karena terdakwa berdasarkan surat dakwaan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti. Kemudian tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan keberatan penasihat hukum terdakwa dan memperhatikan pula pendapat penuntut umum atas keberatan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim mempertimbangkan dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 742 khusus 2021 PNPDR atas nama terdakwa Hedy Rizal, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini. Saksi-saksi tersebut adalah satu saksi Arina Sumitra, saksi Diki Vera Subastianto, saksi Fahrul Kusuma Hamdani, saksi Rio Historiawan, saksi Rinaldi, saksi Eka Afriyadi. Saksi Luciana R, saksi Nurfalinda, menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam putusan ini. Ahli tersebut adalah satu ahli Ahmad Warman Maripan SCMH, dua ahli Hanafi Amrani SHMH LLM PhD, menimbang bahwa di persidangan telah mulai dengar keterangan terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu satu buku tabungan Sinar Pengreo Kekri atas nama Diki Vera Subastianto nomor rekening 157210519191 sampai dengan 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisi video transaksi menggunakan ATM 12003 di PT Bank Rio Kekri Capem Sanapelang.
Ini berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa pada bentuk umum dengan dakwaan secara kenatif yaitu pertama pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 8 tentang perubahan Undang-Undang 7982 tentang perbankan untuk pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 8 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2008 dengan pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan untuk umum dalam bentuk alternatif, maka kewajiban majelis untuk memilih salah satu dari dua dakwaan untuk umum dengan mengacu kepada fakta yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan pertama pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 78 tentang perubahan Undang-Undang Perbankan yang unsur-unsurnya satu anggota dewan komisaris direksi atau pegawai bank, dua dengan sengaja, tiga meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam proyek uang muka, bank garansi atau proses kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau jenis keuntungan oleh bank atau surat-surat resel, surat promes, cek, dan tetap dagang atau persetujuan lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Empat, perbuatan berlanjut, menimbang bahwa selanjutnya mengatakan pertimbangan tersebut dengan fakta di persidangan tentang unsur anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank. Menimbang bahwa dengan perhatikan redaksional, rumusan unsur tersebut ini ternyata disusun secara alternatif dengan pemberian apabila salah satu dari yang ditemui sudah dapat dikualifikasikan mengenai unsur-unsur secara keseluruhan. Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 98 tentang perubahan Undang-Undang 90 tentang perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata berdasarkan surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor 86/MSDN/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dari tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 3 Juli 2019 dan sekali kemudian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri cabang Teluk Pasar. Menimbang bahwa terdakwa membenarkan identitas dan penguat dalam dakwaan sebagai pejabat bank tersebut, para saksi tidak membenarkan kedudukan terdakwa sebagai pemimpin bank itu. Menimbang bahwa dengan mengkritik
memperhatikan struktur rumusan pasal dakwaan pertama perkara kedua, majelis berpendapat unsur satu ini merupakan subjek hukum akan bermakna bila dikaitkan dengan kemudian unsur lainnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum tentang unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dengan mengacu pada memori van politik MPT lulus atau objek sengaja diartikan sebagai kewilan emeten atau menghendaki dan mengetahui, karena itu memperjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan objek al-hukmat, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan objek al-hukmatian sikap. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa untuk melindungi dari kerugian terhadap kegiatan usaha PT Bank BPD Rio Kepri dalam pemberian kredit kepada debitur, yaitu dari hal adanya risiko debitur meninggal dunia, debitur di PHK, pengusaha kerja, dan atau kualitas kredit macet konsentrasi, maka PT BPD Rio Kepri mempertanggungkan kredit itu kepada perusahaan konsentrasi. Bahwa agar terwujud good corporate governance, governance serta kelola perusahaan yang bersih dan prudent, maka PT BPD Rio Kepri pada sekira tahun 2017 mengubah pola penempatan asuransi dari semula sistem langsung direct kepada perusahaan asuransi menjadi kemudian di dalam asuransi broker. Dari hasil perenangan pengelolaan asuransi melalui jalan itu terpilih 4 broker, yaitu PT Global Risk Management, PT GRM, PT Adonai, Pialang Asuransi, PT Protek, Insurance, Roger, dan PT Protekin Jaya Mandiri, yang kemudian masing-masing pialang ini menggandeng rekanan perusahaan asuransi untuk PT GRM melakukan bersama dengan PT Jan Pidariau sebagai perusahaan yang mengkaper kemungkinan terjadinya 3 bentuk risiko tersebut. Buat dari butir-butir kerjasama antara PT BPD Rio Kepri dengan perusahaan pialang dalam mengelola penempatan premi asuransi, maka PT BPD Rio Kepri menerima fee-based income yang merupakan fee-based bank yang dipotong secara sistem melalui pendebitan kredit premi pialang di PT BPD Rio pada setiap akhir bulan. Dan seterusnya, kemudian berdasarkan perjanjian kerjasama PKI antara PT Bank Rio Kepri dengan broker, dalam hal ini PT GRM pada pasal sebelumnya ditetapkan menentukan besaran fee desk bank yang akan terima PT Bank Rio Kepri sebesar 10% dari jumlah premi atau total jumlah premi asuransi debitur kelolaannya pada setiap bulannya. Bahwa pendatanganan PKS antara direktur utama PT Bank Kepri dengan direktur PT GRM dilakukan pada tanggal 5 Maret 2018 dan sudah mulai dapat berjalan efektif pada bulan Mei 2018 setiap kantor cabang membantu dan atau kedai atau PT Bank Kepri lainnya. Bahwa terdakwa selaku pimpinan PT Bank Rio Kepri Pantang dan sebelumnya sebagai pemimpin PT Bank Riau Kepri Cabang Kementerian mengetahui dan menyadari bahwa dia sebelum mengambil jabatan tersebut telah membuat surat pernyataan Patuan Pegawai Bank Riau Kepri juga telah menandatangani surat pernyataan Patuan Pegawai Bank Riau Kepri. Di samping itu juga mengetahui adanya keputusan direksi PT Bank Riau Kepri nomor 10 dan miring FB 2015 tentang prinsip kode etik kepatuhan kemudian kode kondak. Menimbang bahwa terdakwa pernah menerima fee tersebut secara tunai untuk pengelolaan premi asuransi pada bulan November 2018 sampai Januari 2019. Selanjutnya, agar memudahkan penerimaan fee tersebut, Diki Fira Subah Subianto menyerahkan kartu ATM Bank Rio Kepri Perdana kepada terdakwa sekira bulan 2021 saat terdakwa menjabat sebagai pimpin calon pembangunan nantinya dan nanti tersebut di store kepada tabungannya di Bank Rio Kepri hingga waktu
Setelah ada kesepakatan itu, maka penunjukan penempatan pengelolaan terima asuransi berlaku sejak bulan November 2018 dan bulan-bulan selanjutnya dilakukan oleh PT GRM dan pada setiap bulannya juga menerima setoran fee 10% tersebut dan penarikan buat terdakwa digunakan untuk bulan berikutnya. Bahwa pada bulan Juni 2019 dalam pindah tugas menjadi pimpinan kesepakatan persantan setelah membawa PRM yang berada dalam penataannya digunakan terdakwa untuk menerangkan yang telah digunakan untuk penerangkan minimum buat terhadap perbuatan terdakwa menerima fee 10% secara pribadi, sedangkan terdakwa mengetahui adanya ketentuan pemberian kode kondak PPDPD Riau serta adanya surat pernyataan kepatuhan yang telah ditangani yang melarang melakukan penerimaan imbalan berupa uang dari pihak lain dan lingkup pelaksanaan tugasnya sehingga dapat diketahui perbuatan itu dilakukan terdakwa secara sadar. Terdakwa melaksanakannya itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa oleh karenanya masih mendapat unsur sejarah telah terpenuhi. Tentang unsur meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima keimbalan komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain, dalam peroleh uang muka bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pemberian atau penyetujuan oleh bank atas surat resel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Minimum uang unsur ini juga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi maka pembuat terdakwa perlu memenuhi untuk secara keseluruhan. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa menerima fee sebesar 10% dari saksi Diki Fira Subas Yanto dengan cara menerima ATM milik saksi tersebut di bank Dia Kepri dan adanya menerima secara tunai. Uang premi asuransi yang berada pada rekening premi PT GRM di PT BPD Riau Kepri setelah dilakukan pendebitan ke rekening personal PT GRM selanjutnya 80% oleh saksi Renadi rekening pribadi saksi Diki Fira Subagianto pada bank BCA dengan nomor rekening 03-41-80-43-10 kemudian saksi Diki menunjukkan dengan cara via transfer tunai terkening nama Diki di Bank Rio Kepri di mana ATM yang berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan pengecekan terhadap pengiriman uang tersebut kepada ATM yang dalam penguasaannya. Bahwa pada bulan November 2018 sampai dengan 2019 terdakwa menikmati secara tunai tersebut dan kemudian diikuti bulan Desember, bulan Januari dan seterusnya yang ada dalam maka dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat unsur menerima, menyetujui untuk menerima pertimbangan fasilitas kredit dari bank karena pialang asuransi adalah bagian dari fasilitas kredit. Sedangkan dalam unsur pasal pertama, ternyata tidak ada dipermasalahkan antara asuransi dengan penjaminan kredit. Menimbang bahwa ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 1098 tentang perubahan Undang-Undang 92 merupakan suatu kegiatan perbankan di mana mendapatkan imbalan dalam hubungannya antara nasabah dengan pihak bank dalam hal memberikan fasilitas kredit yang diterima oleh pimpinan cabang dalam hal ini terdakwa adalah hasil dari kegiatan perbankan antara nasabah dan bank. Kemudian tentang perbuatan berlanjut, minimal dikatakan perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada suatu keputusan berbeda. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Menimbang bahwa dari fakta persidangan ternyata perbuatan terdakwa mengalami tersebut dilakukannya beberapa kali dan prosesnya saling berhubungan yakni bermula sejak November 2018 saat terdakwa masih menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Senapelan dengan menerima 10% dan jumlah debitur penerima kredit
pada bulan tersebut sebesar 3.890.000, pada bulan Desember 2019 sebesar 9.769.000, pada bulan Januari 2019 sebesar 3.489.000, dan berdasarkan dalam bukti surat hasil tim perekeningan diketahui pada bulan Maret 2019 masuk dalam tabelan sebesar 10% dari kumulasi jumlah premi asuransi pada Februari jumlah sebesar 10 juta, hal serupa juga terjadi pada bulan Maret 2019 sebesar 7.840.600 rupiah, pada bulan April 2019 sebesar 10 juta rupiah, di bulan Mei 2019 sebesar 12 juta rupiah. Saya berawal pindah tugas. Dengan demikian, saudara menggunakan tersebut sebesar 13.869.900. Kemudian pada ini saudara terima sebesar 200.251.000 rupiah, dikurangkan dengan penggunaan uang yang telah diketahui berdasarkan andai lain transaksi 10.869.900, maka kita jumlah 186.105.100 rupiah yang sesi ini sudah habis saudara ambil dengan modifikasi dan tunai. Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan substansi pembelaan tim manajemen terdakwa, sekiranya perhatikan ketentuan sebagai berikut. Menimbang bahwa ketentuan pasal 14 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penuntut umum mempunyai kewenangan membuat surat dakwaan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 182 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat diketahui bahwa musyawarah hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sidang. Menimbang bahwa usul terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa sesuai dengan keterangan ahli Anapi Amrani SH, MH, SM, PhD, bahwa sifat dari Undang-Undang Perbankan adalah administratif, seperti halnya Undang-Undang Perpajakan, ketika ada pelanggaran harus lebih dahulu diberikan sanksi administrasi yang di mana pemberian sanksi pidana adalah alternatif terakhir dalam perkara itu, pada awal belum diberikan sanksi administratif. Menimbang bahwa walaupun ahli Anapi Amrani SH/MH/PhD tersebut menyatakan sifat undang-undang perbankan adalah administrasi, majelis berpendapat sanksi administrasi tidak dapat menyampingkan pidana penjara dengan mengacu kepada ketentuan pasal dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa materi pembelaan tim terdakwa lainnya adalah menyangkut bahwa pengenaan undang-undang perbankan bagaimana penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat. Kemudian juga menyatakan terjadinya kekacauan sistem perbankan, terjadinya sistem monopoli, terdakwa menerima 10% tersebut merupakan perbuatan asuransi sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan pertama penuntut umum. Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 182 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim didasarkan atas dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya majelis tidak mempertimbangkan materi pembelaan tersebut yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan penuntut umum. Menimbang pada demikian juga dengan pendapat ahli yang diajukan oleh penasihat terdakwa, majelis tidak sependapat dengan pendapat dakwaan tersebut karena permasalahan hukum sesuai dengan dakwaan penuntut umum menyangkut kredit bukan persoalan asuransi. Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, majelis berpendapat substansi pembelaan tim terdakwa tidak berlaku hukum, oleh karenanya patut diperhatikan. Menimbang bahwa dengan kesampingannya muatan pembelaan tim terdakwa untuk majelis sependapat dengan penuntut umum, terdakwa telah bersalah karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur peradilan utama. Menimbang oleh karena semua unsur di dakwaan pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus
menyatakan telah terbukti secara sah dan mengantarkan tersebut keyakinan pada masalah tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut. Limbang berkata mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator. Limbang bahwa pengaturan justice kolaborator sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011. Limbang bahwa justice kolaborator secara umum memiliki arti seseorang yang turut terlibat dalam suatu perkara pidana dengan memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dalam tindak pidana. Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011, syarat justice kolaborator merupakan pelaku tindak pidana tertentu. Terdakwa harus mengakui kejahatannya dilakukannya bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Menimbang bahwa status justice kolaborator menjadi pertimbangan bagi majelis untuk meringankan dalam hal masa hukumannya. Menimbang bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa merupakan pelaku utama dan tidak ada memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, sehingga majelis berpendapat permohonan terdakwa sebagai justice kolaborator harusnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada terdakwa tidak dapat hal pengetahuan terdakwa itu sesuai dengan perbuatannya. Menimbang bahwa tujuan pidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana sehingga ketika ketertiban masyarakat. Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terdakwa juga dihukum pidana denda dengan ketentuan atau denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap ditahan atau diserahkan seluruhnya dan terdakwa tetap ditahan dengan bukti majelis terkenal keputusan pertimbangan telah diberatkan terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yang meringankan terdakwa menyesuaikan perbuatannya ke dalam hukum hukum terdakwa punya kenal keluarga dan terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara diperhatikan. Memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rizal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyetujui untuk menerima suatu imbalan fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara terlanjur. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1. Buku tabungan Sinar Bank Riau Kepri atas nama Diki Vera Subastianto nomor seri 20182112768 nomor rekening 15721050191 sampai dengan barang bukti satu buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisi video transaksi
menggunakan ATM 12003 di PT Bank Rio Kitri Capen Sana Pelan tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami, Dr. Rahlan SMH sebagai Hakim Ketua, Estiono SMH, Tomiman SA masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ...7 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Solviati SMH Panitera Pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya secara telekonferensi. Ya. Jadi itulah isi putusan kami ya, terdakwa Hefrizal, penuntut umum, begitu juga penasihat hukum. Ya, jika tidak sependapat dengan apa yang telah kami putuskan, ya, masing-masing pihak, ya, baik penuntut umum, ya, terdakwa melalui penasihat hukumnya, ya, dapat melakukan atau mengajukan upaya hukum banding, ya, atau jika sependapat dapat menerima putusan, atau jika belum bisa menentukan sikap, diberi kesempatan untuk berpikir, ya, 7 hari, selama 7 hari sejak putusan ini diucapkan. Ya, untuk yang pertama kami tanyakan kepada terdakwa mana Hefrizal. Hefrizal. Dihubungi dulu. Mana Hefrizal? Hefrizal, silakan wajahnya. Ini bisa ya. Ya, Hefrizal udah dengar tadi ya. Tadi terputus ya, kemudian barusan bisa ada lagi. Ya, jadi saudara diputus dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda 100 juta. Apabila tidak dibayar dendanya diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Ya, untuk itu saudara punya hak ya, punya hak apabila tidak sependapat dapat mengajukan upaya hukum banding. Kalau sependapat boleh menerima. Jika belum bisa menentukan sikap, saudara diberikan kesempatan untuk berpikir selama 7 hari sejak putusan ini diucapkan. Untuk itu saudara dapat berkonsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan penasihat hukumnya untuk berkonsultasi. Terima kasih Majelis. Bapak sudah dibacakan putusannya dengan putusan 2,6 tahun dengan denda 100 juta. Dan untuk langkah selanjutnya, apakah Bapak mau kita konsultasi ketemu dulu atau bagaimana untuk melakukan pertimbangan untuk kedepannya seperti apa? Karena kita ada waktu 7 hari dari mulai hari ini untuk mengambil keputusan.
Mohon diberi waktu untuk berpikir selama 7 hari. Oke, 7 hari ya. Ya, terdakwa memilih untuk berpikir ya. Penuntut umum. Terima kasih, Mbak Majelis. Dalam sidang ini kami nyatakan banding. Banding ya, oke. Okay. Jadi oleh karena penuntut umum menyatakan banding, maka putusan ini belum berkuatan hukum ya. Terdakwa juga selama 7 hari jika masih berpikirnya habis boleh juga menentukan banding. Ya, terdakwa. Oke, sidang dalam perkara ini. Baik, Mulia. Ya. Gimana? Baik, Mulia. Terima kasih, Mulia. Oh ya, oke. Okay. Ya. Oke, okay. Sidang dalam perkara ini kami anggap selesai dan tutup. Dan 743 Mai Japri. Mai Japri, dengar? Ya, dengar ya, Mulia. Oke, okay. Kita mulai ya sidang perkara pidana nomor 743 Pisus 2021 PNPBR atas nama terdakwa Mai Japri dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, ini hari putusan ya, Mai Japri. Ya, saudara dengarkan baik-baik, sama seperti yang tadi kami nanti langsung ke pertimbangan hukumnya. Ya, dengarkan ya Mai Japri ya. Iya, Mulia. Putusan nomor 743 Pisus 2021 PNBPR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Mai Japri, tempat lahir Tanjung Pinang, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sukarame RT 002 RW 002 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dan saat ini tempat tinggal Jalan Naga Sakti Perum Setia Mulia 2 Blok E nomor 13 RT 001 RW 004 Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, agama Islam. Kerjaan karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, BUMD. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan saat ini. Terdakwa dalam perkara ini didampingi tim penasihat hukum Tuan Meza Ramadhan Sarjana Hukum Magister Hukum dan rekan para advokat sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengadilan Negeri tersebut setelah ada seluruh berkas perkara telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam putusan ini kami akan membacakan. Telah pula mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa Mai Japri dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum atau setidak-tidaknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang memberikan hak terdakwa Mai Japri dalam kemampuan, kedudukan, harga, serta martabatnya. 3. Membalikkan biaya perkara kepada negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
telah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa yaitu replik atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum karena telah didakwa berdasarkan dakwaan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa yang telah mengerti, selanjutnya penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan. Yang mana atas keberatan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan keputusan sela yang amarnya menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 743 Fiksus 2021 PNPBR terhadap terdakwa Majapi, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini, yang dibacakan saksi-saksi tersebut adalah 1. Saksi Ari Dinitra, 2. Saksi Diki Hera Subastianto, 3. Saksi Fahrul Kusuma Hamdani, 4. Saksi Rio Historiawan, 5. Saksi Rinaldi, 6. Saksi Eka Apriyadi, 7. Saksi Fitri Wahyuni AMD, 8. Saksi Asbir Tejupan AMD. Menimbang bahwa di persidangan telah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagaimana terdapat dalam putusan ini, ahli tersebut adalah 1. Ahli Ahmad Warman Balipan, S.M.H. 2. Ahli Dr. Zulfi Diane Zaini, S.M.H. 2. Penasihat hukum terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan 2 orang ahli yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini, ahli tersebut adalah ahli Eri Arifuddin S.A.M.H., ahli Hanafi Amrani S.A.M.H. LLM PhD. Menimbang bahwa di persidangan telah pula dengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yaitu 1. Laporan realisasi kredit KAG BRIOKP calon pemilahan
periode bulan Desember 2018 melalui PT Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur sampai dengan nomor 96 data mutasi rekening koran tabungan dengan nomor rekening 10007858897 pada Bank Mandiri atas nama Mai Jatri periode tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan periode tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Menimbang bahwa barang tersebut telah dibenarkan dan telah dilakukan penyitaan secara sah, menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tertulis dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memperhatikan ketentuan pasal 42 ayat 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1990 tentang perbankan untuk pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana serta Undang-Undang nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa satu menyatakan terdakwa Mai Jafri tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima menyetujui untuk menerima suatu imbalan atas suatu fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dua, menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tiga, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Lima, memerintah menetapkan barang bukti berupa satu, laporan realisasi kredit KAG Penerio Kepri Cabang Tembilahan periode bulan Desember 2018 melalui PT Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur sampai dengan sampai dengan asli satu lembar perjanjian kerjasama pengembangan bisnis di bidang asuransi kredit nomor 025 PKB ARDGRM 2018 tanggal 2 Mei 2018 antara saudara Renaldi selaku direktur utama PT Global Risk Management dan saudara Diki Vera Subandiasto selaku Business Development Officer PT Global Risk Management Cabang Pekanbaru tak terlampir dalam berkas perkara dan membebankan kepada terdakwa perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami Dr. Dahlan SMA sebagai Hakim Ketua, Estiono SMA, Tommy Mani SMA masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh panitera pengganti dihadiri penuntut umum terdakwa didampingi penasihat hukumnya secara telekonferensi. Ya, jadi itu isi putusan kami ya, saudara terdakwa Mai Japri ya. Jadi saudara kami putus 2 tahun dan 6 bulan ya, dan terus juta ya, jika tidak dibayar ganti dengan kurungan 1 bulan ya. Terhadap putusan itu saudara punya haknya. Yang pertama untuk tidak menerima putusan, untuk menyatakan banding ya, kalau sependapat menerima putusan. Jika belum bisa menentukan sikap, kami berikan kesempatan 7 hari untuk berpikir sejak putusan ini diucapkan ya. Untuk itu saudara boleh berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, silakan penasihat hukum. Terima kasih Majelis. Pak Meja, kita sudah mendengarkan putusan ya, yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Bagaimana ya, apakah kita pikir-pikir dulu, kita punya ada waktu sampai 7 hari ke depan? Kita pikir-pikir dulu Bu, sampai 7 hari ke depan. Baik Pak. Diskusikan. Ya. Saudara terdakwa pikir-pikir, penuntut umum, pendapatnya silakan. Kami menyatakan banding, Majelis. Oke, ya, jadi penuntut umum langsung menyatakan banding, berarti putusan belum berkuatan hukum tetap. Ya, untuk terdakwa, ya dalam 7 hari habis, ya, jika masih berpendapat menyatakan banding, boleh menyatakan banding yang sebagaimana penuntut umum. Ya, demikian ya terdakwa ya. Oke. Ya, sidang dalam hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Untuk Nur Cahya Agung Nugraha, silakan. Sudah dengar ya Nur Cahya? Sudah ya. Nur Cahya Agung sudah dengar? Kita mulai ya, sidang perkara pidana nomor 744 Fiksus 2021 PNBBR atas nama terdakwa Nur Cahya Agung Nugraha dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, hari ini putusan ya Nur Cahya Agung Nugraha supaya didengarkan baik-baik ya. Isi putusannya ya, kami nanti langsung ke pertimbangan hukum sebagaimana putusan yang telah dibacakan terhadap putusan yang terdahulu. Putusan nomor 744 Fiksus 2021 PNBBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Nur Cahya Agung Nugraha, tempat lahir Bantul, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merpati, lingkungan 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau Jalan Karya Indah Gang Serasi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, agama Islam. Pekerjaan karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri GUMD. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan saat ini terdakwa dalam perkara ini didampingi tim penasihat hukum Topan Meza Ramadan SMH dan kawan-kawan para advokat sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca seluruh berkas perkara, telah mengadakan keterangan saksi-saksi, ahli keterangan terdakwa, serta telah pula perhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah pula mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini kami akan dibacakan. Telah pula mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar supaya membebaskan terdakwa Nur Cahya Agung Nugraha dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku
untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 2. Memulihkan hak terdakwa Nur Cahaya Agung Nugraha dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 3. Membatalkan pihak perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya. Dan selanjutnya, setelah pula mendengar tanggapan dari penasihat hukum terdakwa atas replik penuntut umum, yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Nimo terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan untuk pasal 64 dan 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa telah menyatakan mengerti dan selama penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diputus oleh majelis hakim dalam putusan sela yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 744 Ipsus 2021 PNPDR atas nama terdakwa Nur Cahaya Agung Nugraha, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagaimana yang tertuai dalam putusan ini secara lengkap, yaitu kami hanya dibaca. Memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Nur Cahaya Agung Nugraha tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, menyetujui untuk menerima suatu imbalan atas suatu fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut. 2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Buku tabungan BRI Britam atas nama Diki Vera Subastianto nomor rekening 14.62.01.004.937.501 sampai dengan asli laporan asuransi ke AG Cakem Bagan Batu bulan Desember 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membayar pada terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami Dr. Dahlan SMH sebagai Hakim Ketua, Estiono SMH dan Tommy Mani SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut
didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi tim penasihat hukum secara telekonferensi. Ya, jadi seperti itulah putusan kami ya, terdakwa Nur Cahya Agung Nugraha. Ya, saudara, atas putusan itu punya hak ya, jika tidak sependapat bisa menentukan banding. Ya, jika belum dapat menentukan sikap, kami berikan kesempatan 7 hari untuk berpikir sejak putusan ini diucapkan. Untuk itu ya, Nur Cahya Agung silakan berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya, silakan. Terima kasih Majelis. Kalau ya. Iya. Bagaimana? Apakah kita Bapak mau mikir-mikir dulu karena kita mau punya waktu 7 hari ke depan? Iya, baik. Rencana kita mau pikir-pikir selama minta waktu sekitar 7 hari itu berpikir-pikir mengenai putusan tersebut. Oke, baik Pak. Baik Majelis. Iya, penuntut umum gimana? Kami menyatakan banding Majelis. Oleh karena penuntut umum menyatakan banding, maka putusan ini belum membuatkan hukum tetap dan terhadap terdakwa ya, selama 7 hari juga jika telah habis masa berpikirnya, jika berkeinginan banding dapat menyatakan banding sebagaimana penuntut umum ya, terdakwa ya. Oke, sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.